Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat hari Senin ya. Semoga di hari Senin ini kabar teman-teman sekalian baik-baik saja ya. Dan semoga di hari Senin ini adalah hari yang menyenangkan buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan kabar baik bagi teman-teman pengguna Xbit khususnya ya. Dimana pagi hari ini saya sudah banyak mendapatkan informasi di grup bahwa teman-teman yang melakukan withdraw hari kemarin dan sekarang sudah landing di rekening masing-masing teman-teman. Jadi buat teman-teman yang dananya belum masuk ke rekening, diharapkan untuk bersabar ya, karena pasti akan masuk seperti yang dialami oleh kawan-kawan kita di grup ya. Sudah banyak yang mengirimkan informasi bahwa mereka sudah mendapatkan dana yang mereka tarik dari saldo Xbit masing-masing. Oke, jadi teman-teman, tanpa berlama-lama saya akan langsung saja share kiriman-kiriman dari grup WhatsApp tersebut teman-teman. Sudah banyak dari teman-teman kita yang mengirim screenshot dari transaksi yang mereka lakukan dan berhasil ya. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Teman kita ini melakukan withdrawal di tanggal 27 Maret ya teman-teman, dan sudah disetujui sejumlah 500 juta ya. Lumayan banyak ya, ini buat golongan atas tentunya ya. Ini masuk ke dalam rekening pada pukul 5.41 sore teman-teman. Jadi ini merupakan kabar baik ya buat kita semua, dengan harapan semua pengguna Xbit akan mendapatkan kabar yang baik ini. Dan selanjutnya kita akan lihat. Nah, ini dia teman-teman. Ini di tanggal 28 Maret ya, sejumlah Rp1.200.000, dan ini disetujui juga teman-teman. Nah, ini baru yang kedua teman-teman ya. Dan yang ketiga ini ya jumlah kecil, ini merupakan baru pertama kali withdraw tampaknya teman-teman ya. Di sini langsung disetujui ya tanggal 26 Maret sebesar Rp50.000 ya teman-teman ya. Oke, selamat buat yang sudah cair ya. Dan selanjutnya ini kita akan lihat di tanggal 25 ada juga teman-teman yang cair, dananya sebesar Rp210.000, dan yang pending di tanggal 28 sebesar Rp2.810.000. Jadi masih banyak dari teman-teman kita yang berhasil melakukan withdraw ya. Dan selanjutnya ini di tanggal 28 Maret ada juga teman kita yang melakukan withdrawal dengan jumlah Rp500.000 dan disetujui juga teman-teman. Oke, kita ke yang selanjutnya teman-teman. Ini masih pending teman-teman ya. Ini yang tadi, yang tanggal 27. Jadi itu ya teman-teman, informasi baik yang bisa saya sharing di pagi hari ini teman-teman. Semoga nanti siang atau nanti sore teman-teman, dana yang teman-teman withdrawal kemarin akan landing dengan selamat ke rekening masing-masing. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan ketenangan bagi teman-teman member Xbit semua ya. Oke, salam sukses dan semoga rezekinya dilancarkan selalu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.